إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة wal akhwat fid din azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya, dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuh, Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, mayahdihillahu falamudillalah, ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله إخوان dan أخوات sekalian kaum muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha cukup dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara, miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha terpuji. Dalam surat Muhammad
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26 Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama yang agung ini. Maka Al-Ghani, sebagaimana pengertian daripada Al-Ghina adalah lawan daripada Al-Fakar, kemiskinan. Al-Ghina artinya kekayaan atau kecukupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang memiliki pengertian dari nama ini dari semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun bidhatihi, kaya dan maha cukup dalam zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekayaan dan kecukupan yang sempurna mutlak dari semua segi. Karena sifat-sifatnya semua maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya dari semua segi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang maha kaya, maka dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, berbuat kebaikan, dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada makhluknya tanpa merasa apa ini, tanpa ada yang kurang sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan semua itu adalah murni semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya, bukan karena mengharapkan balasan dari makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kekayaannya, sempurna kemuliaannya, sehingga dia tidak membutuhkan sedikitpun balasan dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diibadai. Makhluk yang butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal taat manusia, karena manusia justru yang butuh untuk mendapatkan kebaikan dari ketaatan yang mereka amalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak menginginkan dari manusia rezeki, atau aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan maha kokoh. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang kaya pada zatnya, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bergantung kepada zat yang memang pantas untuk makhluk bergantung kepadanya. Dan alangkah bodohnya, alangkah rendahnya pikiran orang-orang yang bergantung kepada makhluk yang makhluk itu fakir secara zat, miskin secara zatnya, butuh secara zatnya, tidak sempurna secara zatnya. Bergantung kepada para dukun, jin atau syaitan, yang mereka juga adalah makhluk sama seperti kita, sama-sama butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan rahmat dan limpahan nikmat darinya. Ini adalah satu kebodohan yang nyata, satu hal yang menunjukkan pemikiran yang sangat jauh dari akal yang sehat. Jika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada makhluk dalam segala hal, menggantungkan dirinya dalam mencari hal-hal yang memberi manfaat bagi dirinya dan mencegah keburukan dari dirinya kepada makhluk, maka dia menggantungkan diri kepada sesuatu yang butuh juga untuk dihilangkan dari dirinya keburukan, dan dia sendiri butuh untuk mendatangkan kemanfaatan dalam dirinya. Maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia bergantung kepada Allah karena memang mereka butuh untuk ketergantungan tersebut. Manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada ibadah, tapi manusia sendiri yang butuh kepada ibadah tersebut untuk menyempurnakan kebaikan bagi dirinya, menyempurnakan ketenangan dalam jiwanya, kebaikan dalam hatinya, dan semua kesempurnaan-kesempurnaan dalam dirinya. Coba renungkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dalam surat An-Naml ayat 44. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha mulia. Allah tidak butuh kepada orang-orang yang kufur, sebagaimana dia sendiri tidak butuh untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, ayyuhal ikhwatu fillah, perlu kita perhatikan, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang paling merasakan kebutuhan dirinya terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia merasa dirinya terlalu besar atau tidak terlalu dibutuhkan dalam agama ini, sehingga untuk berbuat baik pun dia merasa pelit untuk melakukan kebaikan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Masing-masing manusia akan diberikan kesadaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hakikat dirinya, kebutuhannya kepada syariat Allah, kebutuhannya untuk menyempurnakan kebaikan dalam dirinya, kalau dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah terangkan berkali-kali dalam kajian kita makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, lalai dari mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka ini lupa kepada dirinya sendiri. Lupa kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak butuh kepada agama, tidak mau berbuat baik, itu adalah akibat dari mereka diberikan atau tidak diberikan taufik untuk mengenal Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Maka tanda-tanda bukti bahwa manusia itu mengenal Allah, semakin bagus pemahamannya terhadap agama Allah, terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah dia semakin termotivasi untuk mengejar kebaikan. Termotivasi untuk mempelajari tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa dia itu semakin bagus agamanya, semakin bagus imannya, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun yang paling disukai oleh hati yang sehat dan jiwa yang selalu tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling diinginkannya kecuali mengenal semakin mendalami tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah dan keindahan nama-namanya. Oleh karena itu kita bisa menilai keimanan dalam diri kita. Kalau kita melihat diri kita semakin semangat untuk mengenal Allah, semakin semangat untuk beribadah kepadanya, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, merasakan senang ketika berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu pertanda keimanan kita sedikit demi sedikit meningkat. Kebaikan dalam diri kita semakin sempurna. Karena inilah hakikat dari keadaan manusia, yang dia itu adalah fakir, butuh secara zatnya, sehingga mereka menyadari mereka beribadah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan kebaikan dalam diri mereka sendiri. Lihat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat ke-6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta ini. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang pantas untuk dicintai dari semua segi. Kebaikan yang diturunkannya kepada manusia demikian banyak, bermacam-macam, apalagi kebaikannya bagi orang-orang yang beriman, apalagi kebaikan dan nikmatnya kepada orang-orang yang إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله إخوان dan أخوات sekalian kaum muslimin para pendengar radio Rojak rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang
memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya dengan baik, akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya, dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh,
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله إخوان dan أخوات sekalian kaum muslimin para pendengar radio Rojak rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani. Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara, miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha terpuji. Dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26, Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama yang agung. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqwa rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal hadiyah hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat
bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara', miskin dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha terpuji. Dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26, Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama yang agung ini. Maka al-ghani, sebagaimana pengertian daripada al-ghina adalah lawan daripada al-faqr, kemiskinan. Al-ghina artinya kekayaan atau kecukupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memiliki pengertian dari nama ini dari semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun bidhatihi, kaya dan maha cukup dalam zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekayaan dan kecukupan yang sempurna mutlak dari semua segi. Karena sifat-sifatnya semua maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya dari semua segi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang maha kaya, maka dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, berbuat kebaikan, dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada makhluknya tanpa merasa apa ini, tanpa ada yang kurang sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan semua itu adalah murni semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya, bukan karena mengharapkan balasan dari makhluknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kekayaannya, sempurna kemuliaannya, sehingga dia tidak membutuhkan sedikitpun balasan dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diibadai. Makhluk yang butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal taat manusia, karena manusia justru yang butuh untuk mendapatkan kebaikan dari ketaatan yang mereka amalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwa razzaku dhul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak menginginkan dari manusia rezeki, atau aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan maha kokoh. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang kaya pada zatnya, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bergantung kepada zat yang memang pantas untuk makhluk bergantung kepadanya. Dan alangkah bodohnya, alangkah rendahnya pikiran orang-orang yang bergantung kepada makhluk yang makhluk itu fakir secara zat, miskin secara zatnya, butuh secara zatnya, tidak sempurna secara zatnya. Bergantung kepada para dukun, jin atau syaitan, yang mereka juga adalah makhluk sama seperti kita. Sama-sama butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan rahmat dan limpahan nikmat darinya. Ini adalah satu kebodohan yang nyata. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَاشِرَ الإِخْوَةِ wal akhwat fid din azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar radio Rojak rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani. Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara, miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة wal akhwat fid din azakumullah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insyaallah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara', miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha terpuji. Dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ghaniyu wa antumul fuqara, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26, Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama yang agung ini. Maka Al-Ghani, sebagaimana pengertian daripada Al-Ghina adalah lawan daripada Al-Fakar, kemiskinan. Al-Ghina artinya kekayaan atau kecukupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memiliki pengertian dari nama ini dari semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun bidhatihi, kaya dan maha cukup dalam zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekayaan dan kecukupan yang sempurna mutlak dari semua segi. Karena sifat-sifatnya semua maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya dari semua segi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang maha kaya, maka Dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, berbuat kebaikan, dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada makhluknya tanpa merasa apa ini, tanpa ada yang kurang sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan semua itu adalah murni semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya, bukan karena mengharapkan balasan dari makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kekayaannya, sempurna kemuliaannya, sehingga Dia tidak membutuhkan sedikitpun balasan dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diibadai. Makhluk yang butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal taat manusia, karena manusia justru yang butuh untuk mendapatkan kebaikan dari ketaatan yang mereka amalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun, inna allaha huwa razzaku dhul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak menginginkan dari manusia rezeki, atau aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan maha kokoh. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya, yang kaya pada zatnya, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bergantung kepada zat yang memang pantas untuk makhluk bergantung kepadanya. Dan alangkah bodohnya, alangkah rendahnya pikiran orang-orang yang bergantung kepada makhluk yang makhluk itu fakir secara zat, miskin secara zatnya, butuh secara zatnya, tidak sempurna secara zatnya. Bergantung kepada para dukun, jin atau syaitan, yang mereka juga adalah makhluk sama seperti kita. Sama-sama butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan rahmat dan limpahan nikmat darinya. Ini adalah satu kebodohan yang nyata, satu hal yang menunjukkan pemikiran yang sangat jauh dari akal yang sehat. Jika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada makhluk dalam segala hal, menggantungkan dirinya dalam mencari hal-hal yang memberi manfaat bagi dirinya dan mencegah keburukan dari dirinya kepada makhluk, maka dia menggantungkan diri kepada sesuatu yang butuh juga untuk dihilangkan dari dirinya keburukan, dan dia sendiri butuh untuk mendatangkan kemanfaatan dalam dirinya. Maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia bergantung kepada Allah karena memang mereka butuh untuk ketergantungan tersebut. Manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada